Balik lagi di channel YouTube Ude Sahabat Tangerang. Ya, setelah sekian lama kita balik lagi untuk membuat suatu video di mana salah satu produk yang kita jual juga di toko ya. Nah, seperti yang sudah lihat di sini, request dari customer kami Ude Sahabat Tangerang ya, Dinamolas Dino D250. Kita pasangkan mesinnya langsung yang kuat sekalian ya, SHB produk dengan power 26 HP ya, supaya untuk memaksimalkan tenaga kerjanya D250DU ini. Nanti kita akan review untuk cara pengoperasian semua ya. Oke, guys, di sini sambil kita jelaskan ya, jadi ini Dinamolas untuk pengelasan ya, D250 merek Dino asli ya, dengan kapasitas ampere 250 ampere, dan untuk output listrik maksimal 6,34 kW ya. Nah, ini colokannya ada dua. Sekilas info untuk Dinamolas ini kan fungsi utamanya untuk mesin las. Jadi kalau bisa dipakainya jangan barengan dengan arus listriknya ya. Ketika lagi pemakaian las, pakainya las saja ya. Lagi pemakaian listrik, kita pakainya listriknya aja ya. Ini MCB untuk listriknya. Nah, ini untuk pengaturan ampere dari Dinamolasnya sendiri ya. Jadi switchnya ada dua. Untuk yang ke bawah DC welding, ini untuk yang maksimal sampai 110 ampere aja ya. Nah, pengaturan dari sini semua. Ini dari 0 sampai 110. Kalau untuk switch yang ke bawah, kalau kita setel ke atas ya. Nah, berarti dari 100 ampere ya, sesuai jarumnya sini, sampai maksimal 250 ya. Di sini kita pasangkan dengan mesin 26 HP ya, supaya untuk memaksimalkan output ampere dari Dino ini ya. Nah, ini juga mesinnya kita bisa manual e-coil dan electric starter. Oke. SHB produk by Ude Sahabat Tangerang. Oke. Nah, jangan lupa seperti biasa pengisian oli ya. 26 HP biasanya sekitar 5 liter dengan oli SAE 2040 apa 2050 untuk yang diesel ya, jangan lupa ya. Terus untuk penggantian olinya dari baut ini ya. Nah, ini hopper isi air dan ini tangki solar. Oke. Nah, di sini ada maintenance servicenya semua lengkap. Ya, ini untuk starternya ya. Nah, ini sasis rangkanya juga kita pesanan khusus ya guys ya, yang sasis rangka tebal dengan roda mesin lasnya, rangkanya itu yang 10 in tebal juga ya, supaya kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer Ude Sahabat Tangerang ya. Dan yang dipastikan untuk spare part semua lengkap. Servis juga langsung dari service center Ude Sahabat Tangerang. Nah, sekarang kita tes untuk starternya dulu ya. Seperti biasa, jangan lupa dicuk dulu. Nah, ini cuknya ya. Terus gasnya kira-kira 3/4 ya. Nah, nanti kita starter. Langsung pakai LP52U aja ya. Oke.
mantap ya guys. Setiap pengaturan setelan ampere disesuaikan dengan gasnya juga ya. Oke guys, untuk perbandingan poli ya antara mesin diesel dan dinamonya ya, karena ini kan Denyo RPM 3000, jadi kita pakai poli 6 in yang di dinamo B3x3.5 in padat. Oke, sekarang kita tes untuk listrik ya. Guys, tadi kita udah tes. Sekarang kita akan tes untuk manual engkolnya ya. Jangan lupa. Nah, guys. Sekarang kita tes untuk manual engkol ya. Nah, ini salah satu faktor kenapa kita tawarkan mesinnya yang double. Jadi bisa manual engkol dan bisa starter. Nah, karena kalau engkol itu harus benar-benar oleh ahli yang sudah terbiasa engkol mesin ya. Jadi tidak buat untuk main-main ya. Harus ekstra hati-hati kepada ahli yang profesional saja yang bisa engkol. Nah, ini di sini bisa shutter juga. Makanya kita jaga-jaga biar aman di lokasi pemakaian. Kalau tidak bisa enggak kuat engkolnya, masih bisa shutter ya. Biasanya ini akinya juga pakai aki yang gede sekalian ya guys ya. Minimal N100, sebenarnya N70 bisa, cuman lebih baik kalau pakai N100 atau N120 sekalian ya. Ini powernya benar-benar full, murni, dan real spesifikasi ya. Dynamolas asli Denyo D250 dengan engine SHB produk, mesin diesel 26 HP ya. Untuk kualitas, spare part, servis, dan garansi semuanya terjamin hanya di UD Sahabat Tangerang ya. Nah, sekarang kita sudah siap untuk mempraktekan cara engkolnya ya. Nah, ini dia pentolan UD Sahabat Tangerang ya. Mantap. Ya. Sampai produk. Oke guys ya. Ini owner kita dari toko UD Sahabat Tangerang ingin mencoba menghidupkan mesin penggerak kelas Denyo ya. Nah, ini ya manual engkol. Jos, mantap pokoknya ya. LP52U ya. Oke guys, demikian review video yang kami buat ya dari toko UD Sahabat Tangerang. Rakitan mesin las D250 dengan diesel engine 26 HP SHB produk, pesanan customer UD Sahabat Tangerang ya.
Nah, karena kami memberikan kualitas bukti, bukan hanya asal janji ya. Kami memberikan mutu, bukan hanya asal laku ya. Bersama kami, Ude Sahabat Tangerang, semuanya terpercaya. Mantap. Untuk pemesanan, silakan hubungi langsung nomor kotak operasional toko Ude Sahabat Tangerang di nomor 0818 969 879, atau ada juga lengkap di deskripsi channel YouTube Ude Sahabat Tangerang ya. Oke, nantikan video kami yang berikutnya. Jangan lupa ya guys, seperti biasa, subscribe channel YouTube Ude Sahabat Tangerang. Boleh di share, like, dan komen. Oke, terima kasih. Mantap. Base in your face.